Yes, di sini sudah ada pick and band ya. Ya, belum ada logonya tentu saja. Kita ini masih online koi fareng yang ikut masih ratusan tim, men. Masih ratusan tim banget. Yang sini ada Elit Kazuki, Elit Elit Army Kazuki, dan di sini ada PG Barax ya tentu saja. Dan mulai di band-bandin di sini Fanny. Di band Fanny Agada. Gada Lancelot band, mungkin Lancelot Kagura. Sebenarnya banyak yang masih bisa di band tentu saja. Lancelot Kagura yang hero-hero yang imba seharusnya masih bisa di band. Atau mungkin seperti Retail. Retail agak jarang kayaknya ya. Sebenarnya Johnson di sini yang agak menarik untuk di band. Mungkin dia udah ngelihat. Dia tahu sih, maksudnya dia tahu dia lawan siapa. Ya, mereka berdua ini sudah benar Lancelot. Mereka berdua kali ini udah mengenal, sorry. Mereka berdua udah mengenal satu sama lain, emang udah temenan gitu kan. Dan mereka juga sudah bisa tahu lah kira-kira si musuhnya ini bisa main apa. By the way, Akai sebagai first pick-nya kali ini dan menuju pada PG Barax sebagai second pick-nya kali ini dari PG Barax. Akai tentu saja, Akai merupakan hero yang bagus untuk diamankan. Hellcrut. Dan juga Gusion. Oh man, dua assassin bisa dibilang langsung diambil oleh PG Barax di sini. Cukup menarik bisa dibilang Hellcrut dan juga Gusion. Gusion juga lagi bagus-bagusnya sekarang. Emang kebanyakan hero-hero yang baru gitu ya. Hero baru muncul itu memang kadang imba banget. Lo lihat Lancelot baru pertama kali keluar, Gusion baru pertama kali keluar, Hellcrut baru pertama kali keluar. Itu emang luar biasa, mereka kayak belum dibalancing gitu ya, belum kayak diseimbangin, jadi masih bagus. By the way, di sini ada Leslie juga, by the way. Leslie tentu saja dia butuh damage dealer, dia udah punya Akai sebagai crowd controlnya juga di sini. Yes, dan Akai itu bagus banget untuk melawan Hellcrut, untuk melawan assassin sih bisa dibilang. Untuk melawan Lancelot juga bagus, untuk melawan Fanny juga bagus. Dia bisa ngelawan Fanny pakai ultimate-nya sendiri gitu. Dari siapa namanya? Dari Akai-nya. Emang bagus untuk melawan kayak assassin-assassin seperti ini. Dari Akai-nya sendiri juga cukup tanky ketika dia laning, ketika dia masih berada di lane Cyclops. By the way, diambil di sini untuk ngelock. Bisa ngelock Akai, bisa ngelock Leslie juga. Leslie kita tahu dia cukup licin. Dan Alpha, Vexana juga. Vexana? Really? Udah diambil langsung, Vexana di sini diambil oleh tim Elit Army Kazuki. Elit Army Kazuki ya. High loss tentu saja. Dengan tambahan movement speednya segala macam, high loss di sini tentu saja bagus buat dua assassin sih, bisa dibilang bagus buat dua assassin. Dia bakal ngebuff teman-temannya juga dan dia sangat tanky buat menahan damage-nya walaupun ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Oke, sip. Dimana Vexana juga damage-nya luar biasa, bagus, dan Leslie. Tapi kalau menurut gue juga kayak kadang-kadang kurang gitu dari, dari tim Elit Army Kazuki di sini. Dia punya Mino, dia punya Alpha, dia punya Akai. Crowd control-nya bagus dari Mino sama Akai-nya. Tapi kalau menurut gue damage-nya kurang. Sedangkan dari tim PG Barax di sini, dia punya damage yang luar biasa banget, man. Dia punya Cyclops, dia punya Gusion, dan dia punya Hellcrut. Luar biasa banget damage-nya dari tim PG Barax sendiri. Dan jangan lupa Hylos, dia cukup tanky. Dia tanky banget, man. Hylos, dia susah banget buat dibunuh. Dimana kayak damage yang kurang dari tim Elit Army Kazuki seharusnya bakal semakin sulit buat kayak ngebunuh Hylos nantinya. Seharusnya. Dan Leslie di sini seharusnya dia bakal punya kayak game yang cukup berat gitu, di mana dia harus cari positioning yang bagus. Dia harus cari posisi yang bagus di sini dari Leslie sendiri. Dia punya Cyclops, dia punya Gusion. Gimana, Pak? Dan yes, masih belum ada ya.
Pantas. Oh, udah cek sana, sana. Udah ada belum sekarang? Belum ya? Ininya apa ya? Sorry. Bisa matiin mic gue dulu gak? Azuki di sini untuk all-in qualifier pertama dari Garuda Cup. Masih bareng gue Justin Cage tentunya. Dan Gusion yang tadi dari mid lane bertemu dengan Leslie dari laning-nya. Bakal ke lane atas kali ini dari Elite Army Kazuki di sana. Dan oh di bawah. Cyclops berhasil dapetin killnya di sana. 4-10 by the way sekarang dari tim kita. Oh di dive ke dalam turret kali ini Gusion. Tapi Helcurt dapetin Alpha, oke. Okay. Dua hilang di sini. Dua hilang dari tim Elite Army Kazuki tentunya. Sorry, ini mesti gue ganti sebentar. Yes, kayak gini lebih enak. Tapi ada Gusion di mid lane. Apa kabar kali ini Gusion? Dia cukup tajir, 5800 kali ini dibanding yang lain. Dia yang paling gila di sini ya. Tapi Akai di bawah kayaknya di sini yang sudah mulai terjelembab. Ah, oke, okay. Udah pasti di dive di sini. Turretnya dan udah pasti mati di sini dari akhirnya berhasil diambil. Kali ini sangat agresif memang dari tim PG Barracks. Kali ini dari line up-nya ini sebenarnya agresif banget gitu dengan dia punya Gusion, tapi hello Mino harus mati seperti ini benar-benar sendirian, tapi Leslie juga bakal menyusul kematiannya di sana. 2-4 bahkan sekarang hilang totalnya. Dan bakal menjadi 5 di bawah Alpha. Harus mati juga 5. Wiped out di menit 7 kali ini. 4-17. Game yang cukup mudah bagi tim PG Barak seharusnya kali ini. Luar biasa itu Gusionnya 303 ya. Benar-benar dia paling tajam 6800. Dia sekarang punya Helcurt-nya dia punya 6500 kali ini. Dari goldnya yang mereka miliki. Dan alfanya udah 0.4 disini ya. Dia cukup cukup tertinggal. Sama juga seperti Leslie-nya. 3300 dia cuman punyanya. Dan Cyclops bakal ngambil buff-nya di sini. Dia udah gak punya jungle lagi, men. Dia udah gak bisa ke jungle lagi dari tim Elite Army Kazuki di sini. Cukup berat game kali ini bagi tim Elite Army Kazuki. Oke, bakal di dive seperti di sini untuk turret-turretnya high loss. Dia nggak peduli. Dia literally nggak peduli, man. Damage-nya nggak ngurang. Darahnya benar-benar nggak ngurang, man. Terlalu pedih. Terlalu pedih. Cyclops main agresif di bawah juga bakal dilakuin push. Dua lane kali ini di push. Tiga lane, sorry. Gusion juga berada di atas bersama Lord. Dan maju ke dalam sendirian. Gusion. Gila sih. Cowok banget. Sumpah. Tapi dicabut dulu. Ada Akai ternyata di depan dengan ultimate-nya. Knockback Gusion sebentar. Tapi Gusion masih bisa kabur tentunya. Hylos berada di depan. Buat menghancurkan turret. Tentu saja. Elite Army Kazuki sudah mundur.
Sudah pasti hancur kali ini base-nya Hylos. Kena damage turret berapa kali? Tadi kena damage base-nya berapa kali? Oh my god, double kill bahkan Gusion dan 5 sudah hilang dan tiba-tiba game-nya selesai di sini di menit 8. Begitu cepat permainan yang sangat 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 agresif dari PG Barracks di sana. Dia punya Hellcrut, dia punya Cyclops, dia punya Gusion. Tabrak Gaming, ada Hylos juga. Ditabrak-tabrak itu udah jelas bakal ditabrak-tabrak sih sama PG Barracks sih. Sama PG Barracks sih udah pasti ditabrak-tabrak lah. Kayak Leslie-nya dari laning-nya sebenarnya seharusnya mereka kalah tadi. Dari laning aja Leslie-nya itu kesulitan. Lu lihat perbedaan gold-nya dari keduanya, kalau bisa gue bacain di sini ada 9600 di Gusion gold-nya, sementara Leslie-nya dia punya 3000. Luar biasa jauh, bisa dibilang luar biasa jauh dari keduanya. 605 11 skill participation dimiliki oleh Gusion, sementara Cyclops-nya juga dia punya 7900 dibandingkan Akai rata-rata 3500, 2000, 3000, 3000, 3000, 3000, hampir pada dua kali lipatnya di sini dari tim PG Barracks.